kan selamanya di sini, selamanya selalu mendampingi di hidup ini. Semua yang datang kan pergi, sisakan lembaran memori. Segampang itu kok mengakhiri hubungan kita? Hati kamu tuh terbuat dari apa sih, Dir? Sampai lama banget. Par, cukup, Pak. Aku itu emang gak sesuai sama harapan kamu. Jadi, toh, tolong kamu pikirin lagi tentang hubungan kita, Far. Wajah lama lewat. Iya, iya. Ih, pasti lo ntar sirik banget liat foto-foto priwet gue. Maksud gue foto-foto priwet gue dan Radit. Bentar. Lin, gue ditelepon masuk nih. Lo nanti telepon gue ke handphone gue aja ya. Oke. Wadah. Halo, Roy. Hey. Bukan, ini Farah. Lo mau ngomong sama Radit? Oh, salam aja, oke. Ih, kok lo tau sih gue foto priwet di pulau? Ya gimana gak tahu coba? Seluruh dunia juga bakal tahu, Farah. Karena udah seminggu status di Facebook, Twitter kamu isinya cuma rencana priwet kita yang ada di pulau, ya kan? Iya. Ya, masa gue pilih Jakarta sih? Lokasinya basi banget kan, foto prewedding itu harus spesial dong. Oh, siap. Nanti sampai Jakarta gue kabarin lagi. Oke, dadah. Salam dari Roy. Aku bingung ya. Heran lagi. Apa? Kenapa ya? Kok temen aku lebih dekat sama kamu? Kamu ngelakuin apaan sih? Dito kecemburu ya? Cemburu kamu ya? Kalau saya cemburu sayang, aku masih nak mundur ikut ya. Handeng lokasi ngapain sih pakai model segala? Bawel lo, ini namanya gue nyiapin amunisi sebelum gue tempur. Wah, ini sebenarnya kalau ada sunset lebih mantep nih. Ir, coba lo pindah ke batu-batuan situ deh. Nyaman kalau aku harus bergaya di depan kamera. Kamu tahu sendiri kan di foto KTP aja aku kelihatannya konyol. Ya, itu kan gara-gara yang fotografernya juga nggak handal. Kalau yang sekarang itu fotografernya namanya Jenny. Jenny?
Dia selalu belain gue kalau gue digangguin sama anak-anak dulu. Karena gue selalu dianggap sebagai cewek aneh. Sampai sekarang juga masih aneh. Terus? Gimana ceritanya tuh? Bisa sampai lost contact? Ya, jadi waktu lulus SMP, gue ke Papua. Dan gue ketemu dia itu di tempat fitting baju pengantin yang mana gue juga lagi ada pemotretan untuk majalah wanita gitu deh. Terus kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata dia juga lagi nyari pemotretan. Pas juga ya, yang pre-wedding di Singapura itu batal gara-gara si cowoknya selingkuh. Kebetulan banget. Pak, nyampe pak. Nyampe? Mana? Wuuu! Pak. Ya. Oh ya, tas. Sorry. Makasih pak, itu bawain ya. Dah. Pak! Udah kedua kalinya, sekali lagi lo dapet yang cantik dari gue. Ngerti? Baik. Kayaknya mereka udah sampai di hotel deh. Mendingan kita langsung ke hotel aja yuk. Jen! Baik, how are you? I'm fine. Enak ya tempatnya ya? Enak banget. Oh iya, kenalin nih asisten gue. Hai, Farah. Giri. Lucu asisten. Aduh, apaan sih? By the way, di toko-toko yang selama ini lo sebut itu namanya mana? Oh, barusan dia... Oh, nggak ada yang itu. Hai, Radit. Sini. Guys, kenalin semuanya, ini tunangan aku, Radit. Dito, ini sahabat SMP aku, Jenny, yang tadi aku ceritain. Katanya di kamar. Taunya lagi anak-anak nongkrong di sini. Handphone nggak aktif. Jen? What? Lo kenal ya sama Radit? Sekarang aku pengen kamu minta maaf sama Jenny ya. Sikap kamu tuh tadi udah bikin dia ngedrop, tau gak? Emang dia pembawaannya cuek, asik, tapi tuh sensitif anaknya. Aku minta fotografernya diganti. Aku gak salah denger nih. Hah? Far, selama ini aku udah ngelakuin apapun yang kamu mau, Far. Walaupun aku gak suka. Dan sekarang, aku minta kamu ngelakuin hal yang sama. Kamu ada sinting ya, sayangnya? Hah? Kamu kira gampang apa ngeganti orang? Jenny tuh bukan sekedar fotografer biasa, sayang. Dia tuh temen aku, kan gak enak.
sebenarnya ada apa sih sama kamu dan Jenny? Aku nggak ngerti, kamu kayak sentimen banget sih sama dia. Jen? 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 Pak. Aku minta penjelasan kamu. Gua apa sih, ntar dulu dah. Par. Jen, wait, biar gue jelasin dulu dong. Gak ada lagi yang perlu lo jelasin, Far. Lo tuh salah ngerti. Bukan gue yang salah ngerti, tapi lo yang salah ngerti. Apa? Gue salah ngerti apaan? Lo harus tahu sesuatu, Far. Radit itu adalah mantan pacar gue. Masih sama kayak dulu ya, egois, datang sama pergi itu senang. Bukannya lo yang gak pernah balas SMS atau telepon dari gue? Telepon? Mana telepon? Miss call juga enggak, SMS? Cuma nanya selayar ketinggalan. Dengar ya, kalau aja gue tahu lo tuh tunangannya Farah, gue gak akan ngambil job ini. Dan Farah gak akan menderita kayak sekarang. Dia udah tahu. Lo tenang aja, gue gak akan ganggu hidup lo sama Farah lagi kok. Gue akan balik ke Jakarta. Dia itu adalah cinta pertama gue. Gue pacaran cukup lama sama dia. Tapi cuma dalam satu jam, tiba-tiba semuanya berubah. Let me guess. Orang ketiga ya? Kalau aja iya. Dan gue gak pernah ngira kalau Dito yang selama ini lo sebut namanya itu ternyata Radit. Ataupun dari foto-foto yang selama ini lo tunjukin sama gue, Far. Radit juga gak pernah lihat foto lo. Karena lo selalu di balik kamera. Asmara boleh gak mulus. Tapi fun harus jalan terus. Gue bener-bener ngerasa kayak orang paling tolol sedunia, tau gak sekarang? Why? Gue segitu lama loh temenan sama... Kan lo baru aja ketemu. Iya, tapi gue juga segitu lama gue pacaran. Far,
butuh waktu seumur hidup buat ngenalin seseorang. So, sekarang plan lo apa? Au. Balik kali. Ya, mungkin emang itu rencana yang paling bijak. Stupid abis. What? Ya, stupid aja. Jadi pakai nolak job di Singapura. Kalau enggak kan pasti bakal... Loh. What? Job Singapura. Ya. Jenny tuh bilang ke gue, katanya... Kliennya batal. Gara-gara pakai cowoknya selingkuh. Yes. Padahal enggak juga tuh. Roy barusan nelfon gue minta di asistenin ada job di Singapura yang sama. Berarti kan Jenny? So... Jenny? Ya. Yeah. Atas semuanya, Pak. Aha. Maafin aku ya. Seharusnya aku cerita dari awal sama kamu. So? Kita selesaiin aja ya semuanya. Maksud kamu kita putus? Enggak lah. Kok mikirnya jadi gitu sih? Apa kamu emang pengen putus dari aku? Iya. Iya enggak lah. Maksud aku itu, kita kan udah di sini. Ya udah, jalanin aja semua sesuai rencana kan? Abis itu tinggal pulang apa susahnya sih? Tapi aku nggak yakin aku bisa. Kamu masih punya perasaan sama Jenny? Far, antara aku sama Jenny itu udah nggak ada apa-apa lagi. Beneran? Swear. Ya udah. Kalau gitu udah nggak ada alasan dong. Jenny nggak boleh jadi fotografer kita lagi. Permisi mbak, aku mau cek keberangkatan ferry buat besok pagi bisa? Oh iya sebentar. Chat, lo mau kemana sih? Gue mau. Jen, come on please, jangan tinggalin gue dong. Far, gue bingung harus gimana lagi. Percuma kalau gue bertahan di sini, Radit pasti nggak bakalan mau. Ah, gue tahu banget Radit orangnya gimana. Udah nggak apa-apa kali. Memang pada kenyataannya lu dulu berdua pernah dekat. Lo ngerti maksud gue kan, Far? Salah. Dugaan lo soal Radit salah. Dia udah oke kok. Lo serius? Mm-hmm. Berarti sekarang udah gak ada alasan dong untuk lo cabut. Ya kan? Lo tetap jadi fotografer gue dong. Ya kan? Ya udah. Yay! Thank you. Morning. Oh, bagus aja, lu, Kak.
sendiri aja deh, Dede. Mau nggak? Gue boleh deh. Oh. Itu? Gue ambilin aja semuanya deh. Bentar ya. Jen, gue bantuin ya. Hey. Hey. Farah. Yes. Ini ada apa ya? Hmm? Kok kita nggak jadi balik ke Jakarta? Mm-hmm. Apa Gini tetap jadi fotografer kalian? Yap, gue memutuskan untuk jalani semuanya sesuai rencana awal. What? Farah, lo nggak ngerasa apa ada perang dingin di antara mereka berdua? Ya, nggak ada salahnya kan dicoba? Gosh, apa sih dosa gue? Bisa ikut masalah percintaan orang lain. Udahlah, go with the flow aja. Paling ntar pas pemotretan juga akur, I wish. Karena hatiku tak akan ku beri pada kekasih yang tidak baik hati. Jadi daripada aku mengharap kesungguhanmu, aku lebih memilih pergi dan cari penggantimu. Karena hatiku tak akan ku beri pada kekasih yang tidak. Ini hasil huntingan lokasi gue kemarin sama Giri. Wow. Tuh. Keren banget tante ya. Terus lo akan foto di Batu Karang. Nice. Gitu. Sebenernya lebih keren kalau ada sunset. Biru-biru gitu kan. Iya. Jadi kan nanti ada gradasi. Gitu. Terus lo akan beberapa kali ganti kostum. Okay. Sebenarnya konsepnya apa sih? Dan kenapa kita harus ganti baju kayak artis gitu? Sayang, sayang. Kita kan namanya foto pre-wedding. Wajar dong kalau setiap foto kita mau tampil beda. I know. Lagian aku udah pernah kasih tau kamu loh konsepnya waktu itu. Ayo, gak nyimak kan? Gimana kalau kita berangkat sekarang sebelum cuaca berubah? Oke. Okay. Hey. Yeah. Gimana Jenny? Semulus yang gue kira. Yaudah, gini deh. Gue ngomong sama Jenny, lo ngomong. Gue berarti sama. Please. Ya. Tungguin. Ah. Ya. Tunggu Jenny. Iya. Giri, tolong ambilin skylight dong. Lo tuh gimana sih? Ini bukan skylight, ini tuh lensa, Giri. Farah? Si Giri kemana? Giri? Giri lagi bantuin Radit petak. Oh. Git, lacak dulu yuk. Yuk, ya. Serius? Iya. Tenang aja. Gue serba bisa kok. Makanya gue sering di calling sama fotografer. Terutama sama si Jenny. Ya, gue kenal sama Jenny-nya sih juga setelah cowoknya bukan lo. Jen. Marah ya, Maradit. Par, gue udah berusaha sebiasa mungkin sama dia, tapi dia tetap cuek sama gue, terus gue harus gimana? Terus terima? Ya nggak gitu. Cuma,
Kalau Raditya sih bilang katanya... Far, lo lebih percaya laki-laki yang baru lo kenal atau gue? Sahabat lo yang udah lama kenal? Aku tak ingin dicintai bila tak sepenuh hati. Aku tak ingin dimiliki bila tak sepenuh hati. Aku tak mau kau sayangi bila kau setengah hati. Aku tak mau kau ingini bila kau setengah hati. Ngeloyor gitu aja. Jadi marah. Kamu tuh sengaja kan? Gagalin foto priwet kita tuh sengaja kan? Dari awal kamu tuh emang udah gak setuju sama ide ini. Emang salah ya? Emang salah kalau aku pengen kayak pasangan normal lainnya tuh salah? Far, jadi menurut kamu foto itu jelek gara-gara aku? Loh, bukannya kamu sendiri yang bilang kan kalau Jenny itu fotografer yang bagus dan dia bisa ngarahin. Ya, percuma kalau kamu nyetuk juga gak mau diarahin, Dan. Gimana aku mau diarahin coba? Gimana aku mau gaya kalau dia yang cuek sama aku? Ya, muka kamu kenceng terus sama foto. Orang mau ngomong sama kamu juga udah males kali. Masalah selesai. Kamu lebih pentingin dia, kamu lebih peduli sama... Kamu lebih peduli sama dia. Bella, gimana sih? Karena hatiku tak akan kubalik.
Jika Tuan Putri menerima kembang api dari hamba, jadi berasa kayak anak kecil lagi deh. Maafin gue yang tadi ya, Far. Tadi itu gue gak bermaksud ngejek lo sama Radit. Gak apa-apa kali. Gue cabut juga bukan gara-gara lo kok. Far, menurut gue Radit sama Jenny kemungkinan baikannya sedikit deh. Radit sama Jenny itu perlu bisa mengesampingkan harga dirinya, tau gak? Menurut gue ya. Tapi lo ngomong begini bukan gara-gara gak enak karena omongan gue yang kemarin kan? Lebih dari itu. Ada sesuatu yang perlu gue pastiin. Perasaan Radit ke Jenny. So? Perasaan Radit ke gue. Maksudnya? Gue pengen, gue butuh Radit bisa nerima gue apa adanya. Termasuk teman yang berarti buat gue, Jenny. Kalau emang itu mau lo, aneh juga sih. Tapi kalau begitu ya Radit sama Jenny berarti harus duduk berdua terus selesaikan masalah mereka di masa lalu. Halo, Kir. Gimana, ketemu nggak? Aduh, ya udah deh, thanks. Jen. What's up? Filter skylight gue tuh hilang. Kok bisa sih? Gak tahu kemana ya. Lapor, keberadaan filter belum terdeteksi. Laporan selesai. Berarti lo nyari yang gak bener. Parah kali. Itu? Enggak, gue yakin pasti ketemu kok. Gak teliti aja kita nyarinya nih. Yuk, lagi yuk nyari. Apa kita mencar aja ya? Bener tuh, Cien. Mendingan gitu. Kalau gitu kita bagi dua grup aja ya. Gue sama lo nyari sekitar hotel. Berarti lo sama Radit cari sekitar sini ya. Udah deh, dalam kondisi seperti ini yang namanya kerjasama di antara kita berempat tuh penting ya kan? Udah, ntar kalau misalnya ketemu kabarin ya. Gue kan dari dekat hotel. Dah, good luck. Mar, kita kan kemarin nggak kesini-sini, kenapa nyari di sini? Mas, boleh minta menunya nggak? Far, lo ngapain? Lo kan tadi belum sarapan, lapar. Ya, gue juga sih belum sarapan. Tapi kan nggak adil kalau kita makan terus mereka nyari. Thank you.
ngapain sih lo nyari barang yang udah hilang? Bikin capek aja tau nggak? Ya udah, kalau lo mau duluan, duluan aja. Gue mau nyari sampai ketemu. Ya udah deh. Gimana kalau gue gantiin yang baru? Ini bukan masalah uang ya. Kalau masalahnya bukan uang apa? Gambar. Kalau gambar mah kan tinggal di Photoshop aja gampang kan? Gini ya, Dit. Gue cuma pengen kasih yang terbaik buat pre-weddingnya Farah. Apa itu salah? Sampai Jenny marah sama gue, terus gue gak dapet kerjaan. Ya, ya lapar kan lo? Kau yang telah berdua ternyata masih inginkan ku, walau ku tahu ini salah. Apa daya ku telah cinta kamu, datang padaku bertanya, maukah ku jadi yang kedua, menjadi pacar rahasia. Lalu aku pun terima, meski harus terbagi. Percayalah aku tak peduli, kelak kau pun mengerti, akulah yang aturan gue gak bisa ngelupu harus kita gue juga nambah SK apa itu gak penting. Lo gak bisa tidur? Juga 5220 gak? Kurangin 20, 5200 Jangan-jangan masih telepon. Telepon Jenny. Iya. Bilang filternya udah ketemu. Cepetan, cepetan. Far, udah ketemu? Ya. Ya udah kita balik sekarang. Ya Far, dah. Para telepon, udah ketemu tuh? Jen. Para yang masak. Jadi, gimana kalau kita nyebrang aja ke pulau? Itu kayak sekitar 90 menitan dari sini naik motor boat. Lo yakin, Far? Ya, yeah, why not? Kita kan foto pre-wedding. Kalian aja liburan. Oke. Far, lo bilang dulu sama aku sih, Far? Kan mau ngasih surprise buat kamu, sayang. Sebenarnya mau kamu itu apa? Apa sih?
Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Far, Far. Jangan kamu pikir aku itu gak tahu apa yang kamu lakuin selama ini. Jangan bilang kamu masih marah karena tadi aku gak mau minta pendapat kamu dulu. Gitu. Far, please, aku serius. Aku cuma ngingetin kamu kalau kamu tolong jangan main api. Kamu kok jadi berlebihan gitu sih, sayang? Pasti tak pernah terbayangkan. Hey, sorry kita telat. Tangan yuk. Tanya-tanya. Ayo. Ayo. Kelihatan banget ya, Dit. Mereka tuh pengen banget kita baikan. Iya, mereka tuh pengen banget kita akur. Tapi kalau menurut gue sih nggak ada salahnya dicoba. Menurut lo gimana? Kalau gua titip barang. Aku tak ingin dicintai bila tak sepenuh hati. Aku tak ingin dimiliki bila tak sepenuh hati. Aku tak mau kau sayangi bila kau setengah hati. Aku tak mau kau ingini bila kau setengah hati. Aku tak ingin mencintai.
gue. Lagian serius banget. Gue lagi foto fotoin Farah lagi. Oh, foto fotoin Farah apa? Manik? Dan cari pengantimu. Aku tak mau kau sayangi bila kau setengah hati. Sampai lupa waktu. Terus kapalnya udah gak ada kan yang terakhir. Untung ada rumah penduduk yang bisa ditumpangin. Gue udah bilang kita berwedding sekalian liburan. Sukses kan? Nah, gitu. Lo berarti gak sih tadi usaha kita sukses? Si Radit sama Jenny udah ngobrol-ngobrol akrab gitu. Iya sih. Tapi, Far, kita gak keterlaluan ya keseringan ninggalin mereka berduaan. Takutnya mereka itu salah sangka loh. So, ini tenang aja, kenapa sih lo tuh kebayangan nonton sinetron deh? Iya, asal jangan CLBK aja. Kok gitu sih ngomongnya? Foto-foto gue tadi. Tai. Jen, bagus apanya coba? Hah? Sekarang lihat, kita nyasar di sini. Ya kan mau pulang juga. Nih kan, gak tau di mana. Gue juga gak tahu. Nih, binatang apa nih yang ada di sini? Masa gitu aja takut? Mana jiwa petualang lo mana? Jiwa petualang hilang. Begitu gue sadar kita nyasar berdua. Aduh, seger banget iklan dia. Awas, batu. Far. Ya. Katanya di dekat sini itu ada ikan bakar yang enak. Oh ya? Iya. Menarik tuh. Cobain yuk ntar. Itu anak. Masa lepas lagi? Gantungan handphone Radit, lepas lagi. Kok jadi Radit sih? Orang gue lagi ngomongin Jenny. Iya, tadi pasti itu lepasnya pas lagi kita lagi main sama anak-anak. Enggak apa-apa. Jen, kenapa sih? Enggak apa-apa. Kenapa, Far? Radit mana? Gue masih ngomong sama dia deh. Iya ya. Gue baru sadar loh, dari tadi Jenny sama Radit gak ada. Hah? Bilang gak sama lo kemana? Gak apa-apa, Jen. Dari tadi kayak orang linglung gitu. Enggak kok, gue gak apa-apa. Lo yakin? Yakin?
Aku pipis lagi. Pipis di mana lagi gue? Sekarang. Ya masa tahun depan ya sekarang lah. Terus di mana dong gue ya? Tuh. Semak-semak ada kan? Semak-semak situ. Iyalah masih di laut. Gelap lagi. Jadi nggak apa-apa deh, udah kebelet banget. Nih, gue titip kamera gue ya. Awas, jangan ngintip. Udah lama. Hatiku, tapi setirai suram yang menghalangi tertatiku melangkah, tak tahu arah kemana lagi batasi diri agar tak jauh terhanyut dalam pesonamu, namun batin ini tak mampu ingkari dalam hangatnya pelukmu. Ku tak bisa sedetik pun tuh jauh darimu. Bisa diem aja deh. Gue mesti nyari mereka. Izinkan aku untuk merangkul. Lo tuh jangan nekat ya. Kita gak tahu Medan. Ya tapi ini udah jam berapa? Mereka tuh gak ada kabarnya sama sekali loh. Farah, Farah. Iya, iya. Gue ngerti perasaan lo. Tapi please, pikir pakai kepala dingin. Ya terus gimana? Lo coba telepon mereka. Telepon. Udah tadi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi atau sedang berada di luar jangkauan. Enggak aktif. Jenny. Hey, sorry ya, gue lagi gak bisa terima telepon. Silahkan tinggalin pesan ya. Enggak aktif juga tuh kan, gimana dong, Gira? Dalam hatiku tak mampu berpaling dari. Ternyata bukan cuma gue doang yang gak bisa berubah dari dulu. Lo juga, Dit. Lo gak pernah bisa berubah dari dulu sampai sekarang. Lo selalu ngacauin hati gue. Lo selalu bikin kacau hati gue, Dit. Seandainya aja gue bisa memutar waktu, maafin gue, Dit. Maafin gue. Far, lo mau kemana sih?
Baliknya udah jauh banget nih. Enggak. Ntar nyasar loh. Gue gak mau balik sebelum mereka ketemu. Ntar mereka ntar juga balik sendiri kok. Salah banget lo ngertiin kamu. Tidak nyamanan kamu sama temen-temen aku. Ketertutupan kamu karena kamu pernah dikecewain. Far. Dari kemarin kan aku udah ingetin kamu. Aku gak tahu kenapa ya. Tapi aku tuh berasa kamu tuh jauh banget. Padahal kamu udah di sini. Tatap mataku sedalam-dalam yang kau mau. Ini saatnya, jawablah sejujur-jujurnya. Jangan menghindar bila masih ingin. Kapal terakhir dan tajam pasar. Aku akan tungguin kamu di dermaga. Sampai kapan kau inginkan aku ada di sampingmu temani dirimu. Sampai kapan kau buatku bahagia dan tak pernah sakiti. Hampir 2 jam nih. Udah ya. Nggak usah dipaksain. Masih ada sesuatu yang harus gue pastiin dulu. Tapi lo kalau mau balik, balik aja dulu. Yang, tadi naik perahunya? Dia. Pak, maaf nih ya. Kalau kita berdua nggak jadi naik perahu, soalnya masih nungguin temen, nggak apa-apa ya? Ya udah. Nggak apa-apa ya, Pak. Kok gue masih mau nikmatin pulau ini. Mau muter-muter, mau jelajahin. Tenang. Gue akan baik-baik aja kok.
lo juga harus baik-baik aja ya. Kemarin kan aku udah ingetin kamu. Aku nggak tahu kenapa ya. Tapi aku tuh berasa kamu tuh jauh banget. Padahal kamu ada di sini. Gampang itu kamu ngakhirin hubungan kita. Buang semua kenangan kita. Hati kamu tuh terbuat dari apa sih, Dit? Parah. Seharusnya lo tuh yang mikirin perasaan Radit selama ini. Perasaan Radit. Sorry ya, tapi bukannya lo yang dulu nyampakin dia begitu aja sampai dia tuh sakit lama banget. Aku itu emang gak sesuai sama harapan kamu. Jadi tuh, tolong kamu pikirin lagi tentang hubungan kita. Lembaran memori tetapi kasihnya tetap tinggal di sini. Thank you.
Far. Far. Lo kenapa? Sabar ya. Perut lo yang bunyi ya? Lo lapar. Banget. Balik ke Jakarta. Radit. Aku pikir dulu ya. Badannya kecil-kecil, kurus-kurus, tapi makannya kayak kuli ya. Dengar ya, yang namanya patah hati itu benar-benar menguras tenaga dan pikiran, tau gak? Really? Kok makanan lu gak disentuh gitu sih? Ngeliat lo makan, gue udah kenyang, tau gak? Jadi gak mau dimakan? Buat gue ya. Baju pengantin gue udah gak muat lagi deh. Iya, lupa. Gak bakal gue pakai juga tuh baju. Gak boleh gitu, Far. Ngomong-ngomong, lo gak penasaran kenapa gue bisa tahu lo masih ada di dermaga? Kenapa? Jenny SMS gue, dia minta gue ngejagain lo. Jenny? SMS lo? Dia tuh khawatir sama lo, Far. Far. Ngomong dong. Far! Hah? Mau kemana? Gue mau ngerebut Radit balik. Maaf banget, Pak, ganggu. Bapak lagi mencari ikan ya? Iya.
ada apa ya? Kita berdua boleh numpang nggak, Pak? Penting banget, kita mesti ke pulau seberang doang sih, Pak. Bahaya, Neng. Nen, besok aja. Tuh, Pak. Tapi kita penting banget nih harus sampai pulau itu sekarang. Gimana ya? Kita bayar deh, Pak. Ya. Ini, Pak. Tapi satu orang aja ya. Pak. Gak apa-apa. Yang penting dia selamat sampai pulau seberang ya, Pak ya. Far. Lo kejar cinta lo ya sebelum terlambat. Terima kasih banyak ya. Tinggal sama teman Mbak. Nah, teman Mbak pergi ke dermaga, Mbak. Dermaga? Iya. Dear Farah, terima kasih atas ketulusan lo selama ini. Maafin gue yang udah banyak nyusahin lo. Dito. Dito. Mikir indah semua tentang dirimu kasih. Hatiku. Lo emang sahabat sejati gue. Gue gak bakalan pernah lupain kebaikan lo. Semoga suatu hari kita bisa bersahabat lagi kayak dulu. Sahabat kamu selamanya, Jenny. Kemana lagi batasi agar tak jauh terhanyut dalam pesona.
sasa detik waktu jauh. Gak apa-apa, tadi saya kayak ada yang manggil gitu, Mas. Mungkin suara lumba-lumba kali, Mbak. Hah? Iya. Suara lumba-lumba? Iya, lumba-lumba, Mbak. Ku mohon seutuhnya tanpa kata terbagi. Cepat tinggalkan dirinya dan dekaplah rinduku kasih. Excuse me, princess. Aku kamu tuh. No, I'm not.